Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel official. Malam ini saya berada di masih daerah Padalarang, yaitu tepatnya daerah Tasyung Takutapu, yang makalah itu udah mungkin nggak berfungsi, udah dari tahun 2011. Karena alasannya nanti kita lebih lanjut ke area mana ya, mungkin penyebab karena ini nggak berfungsi, informasi warga karena mungkin tikungannya terlalu tajam, sama kalau naik juga cuma dua gerbong. Nah itu ada suatu juga bangunan Belanda itu sebelah kiri belakang saya. Kita sebelum kita berdoa dulu ya, semoga nanti dalam konten tidak ada hal suatu apapun. Oke ya, kita berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, kita langsung ke tempat yang mungkin di sebelah belakang saya itu ada bangunan atau rel yang sebelah manalah. Kita oke langsung ke tempat yang kita nih. Ini Tasyung Takutapu ya, masih di arah Padalarang. Kanan kiri kita masih warga juga yang dalam perjalanan tadi ada rel yang masih mungkin untuk berlakon aktif, yaitu sebelah kanan. Oke, ke sini. Kita menuju ke area bangunan sejarah Belanda. Di sini. Di sini. Seberang belah sini dulu. Ini ada rel yang udah lama nggak aktif ya. Karena mungkin tadi hal tikungan atau jalan nggak memungkinkan. Ini ada satu bangunan sejarah Belanda ini, sebelah kiri saya ini. Nih. Nah ini cukup bersejarah ya, ini. Nah ini masih aslinya ya, mungkin nggak beda jauh yang pernah berapa hari kemarin atau mungkin belum sebulan ya, masih di daerah Sasaat. Oke, ini ada bangunan ini ya, ini. Assalamualaikum ya, mungkin bersejarah. Assalamualaikum. Ini guys, nih bangunan Belanda atau tahun berapa nggak beda jauh, ini masih terbilang cukup rapi. Ini ya, mungkin maaf soal ini banyak coretan tembok, jangan ya ini. Assalamualaikum. Ini atapnya masih asli. Ini akhir kita tuh ini. Nah ini masih bangunan zaman dulu ya, tingginya itu kurang lebih ada 3 meteran nih guys. Ini sebelah belakang saya ada ruangan juga ya. Ini assalamualaikum. Ini mungkin kamar mandi guys, ini sebelah sini. Assalamualaikum. Ini masih atapnya nih, asli yang aslinya ini. Ini ada kamar mandi juga ini. Nih, nggak beda jauh. Memang ini bangunan Belanda yang masih termasuk yang masih di daerah Takutapu ya. Nih, assalamualaikum. Nah ini. Nih. Ini ada beberapa ruangan ini. Nah, ini luas sekali ya ini. Nah ini cukup rapi nih. Atapnya dari papan ya ini. Cuma agak becek soalnya udah nggak terawat ini. Assalamualaikum. Ini. Nah ini ya, soalnya dengan tadi sejarah dari rel Takutapu kenapa nggak terpakai itu mungkin dari kondisi medannya itu kan terlalu tajam belokannya. Juga itu paling berapa gerbong yang bisa ditarik sini, informasi warga. Juga masih ada di sebelahnya sana itu ada bangunan juga guys ya. Kita langsung ke kiri dulu, ini tuh masih ada di ruangan ini. Assalamualaikum. Ini masih ada berapa ruangan, ada 4 ruangan nih. 4 ruangan ya ini.
Gak beda jauh ini. Sama yang depan. Cuma kaca kan udah pada pecah ini. Ini masih di ruangan yang sebelah sana juga ada rumah. Sana coba lihat sana. Itu kayak bangunan beda ya. Nah, kita di sana tuh. Nah. Mungkin kita ke sana dulu cuma lihat dulu aksesnya. Ya ini aslinya ini. Cuma ini sayang. Nah ini. Ya kalau dulu kan gak ada sudah apa ini. Assalamualaikum. Apa ini? Ya Allah. Ini ada akar beringin nih guys ya. Ini. Ini lihat ini. Lalu dekat. Kalau di akar beringin itu makanya mungkin umurnya udah lama ya. Dibilang 50 tahun juga lebih kayaknya enggak. Cuma ini akar gantung dia pohon beringin di atas. Ya ini. Nah ini bangunin itu di samping rel ini. Nah, di sana ya. Rel kereta Takokapu. Nanti kita bisa langsung ke sana juga. Nah, ini banyak juga nih. Hampir dipenuhin akar ini. Ini guys. Assalamualaikum. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini juga kan nanti kembali ke ruangan ini ya. Agak jauh. Kita nanti ke sebelah yang bangunan tadi. Ini. Kalau dulu ini semacam pengaman ya. Kalau sekarang kan kalau kita masuk itu pakai penutup gini ya. Ini. Nah, ini guys. Nah, kita nanti ke sebelah ya. Ini yang bagian depan. Nah, ini. Bagian depan. Sebelum kita ke sebelah ya. Ini. Ya, kita kan barusan dari rumah di samping kiri kita tadi yang rumah bersejarah ya, ke Belanda. Ya, yang kita bilang tadi ini rel yang di Takokapu. Ini ada rambu-rambunya. Kita cek dulu apakah masih berfungsi enggak ya. Ini dari jauh sana itu memang ada belokan ya. Ini untuk pengasan ini. Ini ada itu memang ada belokan yang dibilang tajam atau mungkin dari daerah itu kurang stabil ya. Oke. Coba ini tadi ke sebelah ya. Yang kita bilang tadi ke rumah ini. Assalamualaikum. Oke, kita deketin dulu deh. Ada penasaran apakah rumah ini bersejarah atau enggak ini. Kita ke sana, oke. Ayo. Ini. Ya, ini dari sini udah cukup lumayan ya. Auranya cukup, energinya cukup lumayan ini. Itu sebelah sana yang itu. Maka nanti kita mau ke sana enggaknya. Intinya itu di sini sejarahnya itu udah lama ya. Namanya stasiun tuh mungkin zaman kolonial Belanda itu udah dibangun. Nah ini. Ya, kita langsung ke yang dibilang belokan ini ya guys ya. Ini rel. Nih. Memang masih ada sisa bekasnya. Tapi kemungkinan juga sini bisa. Ini kita langsung ke area belokan Mekah masih ada. Ini soalnya ini udah ada putusnya ini ya. Dari situ tuh udah ada area yang nggak ada ini jalurnya ya. Ini guys. Nah sini ya. Ini juga ada bangunan Belanda juga, tapi kita nggak mungkin masuk ya. Sebelah kiri saya ini. Banyak sini aja peninggalan juga. Ini. Lihat sini. Nah, ini ada bangunan Belanda, tapi lebih ekstrim itu sama ya. Ini tuh sebelah saya ini. Tuh masih terawat cuma udah nggak ada listriknya ya ini. Di sini nih. Nah ini dibilang kalau untuk mengalihkan rel kereta tuh di sini. Jadi kita tuh kalau ada rel yang mungkin mau ganti jalur tuh di sini guys ya. Ini masih jaraknya lumayan. Kita sebelum masuk ke rel itu kalau ada rel kereta tuh yang masuk ke stasiun tuh sebelum kita dialihkan dulu supaya tuh nggak ada previs ya kalau untuk kereta bahasa itu. Tuh ya dari sana juga lumayan cukup jauh, stasiun juga mungkin aktif dijaga
dalam arti aktif untuk sementara nggak dilalui karena udah dari tahun 2011. Ini suasana di tempat yang mungkin sebagian mungkin ada nggak tahu Takuk Abu itu di mana. Soalnya di sebelah kurang lebih 1 kilo itu ada stasiun. Nah sini, nah ini. Oke, sini guys. Ini ada rumah juga. Ya, coba kita masuk ke dulu, kita cek dulu. Assalamualaikum. Nah sini. Bangunan sini ya. Kita masuk ke sini, bangunan yang cukup lumayan dilihat dari aksesnya dulu ya. Ini, tapi ini lebih parah ya, soalnya ini dari jendela itu udah enggak ada. Coba kita cobain ada akses enggak masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini. Nah, kita masuk sini. Soalnya mungkin enggak memungkinkan ya karena untuk jaraknya sini. Ya sini. Ya kita kan dulu ya untuk menjaga keamanan. Nah, ini masih akhirnya ada pohon yang mungkin di atas juga. Oke ya, kita langsung ke daerah lain yang mungkin soalnya masih banyak yang kita telusurin di sekitaran juga dan menjaga hal-hal yang nggak diinginkan ya. Soalnya memang ini bangunan udah benar-benar hancur. Masih mendingan yang di sebelah kiri tadi. Oke ya, mungkin dari saya cukup ini. Jangan lupa ya, like, subscribe di bawah ini untuk lebih menekan video yang lain. Ada komen, coba mungkin ada yang melihat komen ya di sini ya. Pun dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Terima kasih guys telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe geng.